Much later. Halo guys, ini dengan Rizky. Sekarang saya sudah sampai di Copenhagen, Denmark, dan baru saja saya melewati passport control. Nah, terjadi drama. Bukan saya yang drama, tapi ada orang lain yang sampai petugas imigrasinya tuh yang teriak, "You stay there." Semua orang yang ada di dalam ruangan itu kaget sampai ngelihat ada apa. Kayaknya ada yang berusaha masuk gitu ya. Walaupun udah disuruh diem dulu di situ, tapi dia berusaha masuk. Jadi barusan saat di paspor kontrol itu ditanya mau ngapain di Denmark dan juga punya pemeriksaan, hasil pemeriksaan corona atau enggak gitu. Alhamdulillah saya beritahukan alasan saya dan kedatangan ke sini, kemudian juga hasil pemeriksaan yang 72 jam itu juga alhamdulillah ada, jadi alhamdulillah lancar. Kosong. Jadi kosong nih. Padahal ini siang tapi kosong. Kosong guys. Sepi ya. Biasa kita akan lewati ini. sepi banget guys. Sepi nih guys. Ini tempat bagasi tapi kosong banget. Gak banyak orang. Ini tempat keluar dan ini tempat yang biasanya banyak penunggu, sekarang sepi banget. Wow. Di ini hampir nggak ada yang menunggu kedatangan. Kosong, sepi banget di bandara. Jadi guys, ini airport di masa pandemi. Lihat, Pratt Amang aja tutup. Ini padahal jam 2:30 siang tutup Pratt Amang. WHS Smith juga tutup. Ini tempat lihat gate, jarang orang, lihat kosong. Tempat beli tiket kosong. Biasanya ini penuh banget, sekarang kosong. Gila, sepi. Burger King juga di atas kosong, nggak banyak orang. Nah, lalu guys, pada saat pandemi gini, ada option nih. Welcome to Denmark, you have the option of being tested for COVID-19 here at the airport. Jadi ada pemeriksaan swab gratis di dekat airport. Bisa dilihat di sini, mungkin kita lihat sana. Iya, pemeriksaan swabnya. Ya, ngantrinya itu. Nah. Jadi buat yang gak mau ribet, terus yang suka keramaian,
mending nunggu sampai pandemi selesai baru jalan-jalan lagi ke Denmark. Oke, okay. See you, be safe.